warahmatullahi wabarakatuh. Wes, sabar sama iki. Aku karep ba hari ini teman-teman. Yuk. Mau aku. Kok kira karo kancamu kok mau? Ya, kancaku ae garap skripsi, Mbak. Gak bisa ditinggal jane. Aku mah mbak kancaku lalah nubruk ya mbak. Berapa menit mbak? Jadi kayak orang wis raya ijo, malah rasa ijo. Kelate apik, Mbak? Ngarep sat. Sat. Kayaknya larang, Mbak, bayar pajak. Iya, mahal. Kan enak banget, nah. Iki nek cara marang Gunung Kidul ndi, Mbak? Marane. Oh, Pak Arae. Heeh. Mau ngarah kok ndi, Mbak? Kok lampu merah kok lali. Apa ndak eling? Kok ngene mulah bae ya. Wes tak kan kan iki iso. Terus nek kanan kita ke Malioboro. Lurus. Nek kanan? Nek kanan ya iso iki. Tapi nek kono kan langsung pusate nek rono titik 0 km. Oh, titik E. Gak balik tapi ini gak kayak gak ngerti gak ngemat ke dalam. Waduh aku nek bengi lho Mbak malah. Tapi kan sampe mikir wis supe. Tapi aku nek bengi jadi iki lali dalam. Mbak Isa ya. Foto kafe. Iya. Jadi pada maaf deh. Makasih. Ye, sudah sampai Malbor. Malioboro. Kita mau makan apa, Mbak? Ikut banyak. Apa? Makan apa ya? Nah, jadi rekomendasi apa? Nah, aman sih, SS menunggu. Nenggok. Baik, depan baik. Apa ya? Baik. Tidak lempuyangan, tidak stasiun. Kita apa ya, Mbak? Bingung aku. Apa kita lebak wedangron di sini enak kan? Wes nate bu. Apa sate? Sate ayam mau arep sama? Sate ayam apa makanan sing penting sing enteng ya? Ikut. Tapi berarti? Berarti aku berarti mbak Arin. Iya berat semua. Berat kabe. Piye iki? Kita cari apa ya? Bakso apa? Bakso boleh. Ayo bakso. Baksonya sing mana? Ki, bakso ki. Boleh ki ya? Oke, oke. Kita bakso. Nggih. Makan sini bungkus. Makan sini. Kursiku mau tak lunggu. Mau guling. Iki apa aku kabutan ya? Aku sing kabutan sih. Enggak lah. Iya. Apa tak aku lunggu. Nah, ini sing urung kenal. Perkenalkan diri ini belum sempat berkenalan ya, Mbak. Kita mau langsung apa sih ini? Atau pembukaan. Ya. Nah, ini Mbak Arin. Sing biasa PK TikTok karena kalau saya sih nyebut ini lagi sama aku naik ke apa ini? Pelanggaran PK, ini PK PK nenggok aplikasi tet. Ini Mbak Arin ini.
asli Pati kan, cantiknya masya Allah. Dulan kok lah, wong-wong kok lah dulan Shopee minggir, ngono Shopee minggir ben Mbak Arini ae mesti ngono kuwi. Jere ngono Mbak, nek misal kancaku juga sampean gak nonton Shopee ya. Nek misal kaya anak kancaku tolong beki wajahnya sapa, gak usah kamu gak usah impress. Biasa Mbak cah lanang. Nah, sampean review. Sampai sing review tak pengen. Ojo sampean sing review kan. Dan review. Sampean review sih. Panas, panas. Yo panas, salah bakso. Isiane aneh. Kentol. Terus aku karo pangsit kan, Mbak. Mending gak atik sambel. Ini sambel. Coba putih yang dimek. Oke, boleh. Dimek bahasa Matin, dimek. Nah, bahasa Matin kan dicek. Dicek, dimek bahasanya. Asai. Asai. Anak kes. Akhirnya kita juga rencana meh ketemu-ketemu gak wacana ya, Mbak? Akhirnya aman. Akhirnya bisa terlaksana. Meskipun kendala lagi. Meskipun dadakan, mau dadakan kok. Tak pikir Mbak, tak pikir sampean ke Mantok Pati. Enggak, aku jarang mantap malam. Oke, selamat makan. Yuk, selamat makan. Makan. Kita sudah selesai makan coba. Sudah kenyang. Alhamdulillah. Ini berarti bar makan konsepnya kan bar diisi, terus ini dikurangi. Iya kan? Cari keringat. Ayo, tapi aku keringat. Lagi tekan kene lagi mlaku 5 jam. Nah, iya. Ya apa ya meh, beli apa ini ya? Masa meh beli oleh-oleh? Gak usah meh. Gak usah ya? Lebet siapa? Eh, wong omah, nah, tapi kan oh, ya. Oh, itu paling bapia sih. Oh, tapi aku gak nggak apa. Nek luruh oleh-oleh neng iki, pasar. Pasar nih? Pasar Malia Buruk. Oh. Ngerti. Banyak. Baju. Iya ngerti aku Mbak, minggane pas aku kan nyusring ning Jogja lho Mbak hitungane. Suwere banget e. Keliling-keliling ra. Heeh, suwere banget. Tapi aku sebenarnya malah lebih seneng ki kaya lek numpak motor. Iya. Lek numpak motor iki seru bagiku. Tapi kudu nek kancane, nek kancane yo ngantuk. Bener sih. Nek dhewe juga kaya orang iya, soalnya kadang nek ngenteni ngenteni nyetir lama ya Mbak? Weekend libur, besok Sabtu. Kenapa ya orang-orang seneng para Jogja ya Mbak? Mbak Jogja ini macet loh. Anak Jogja itu istimewa. Jogja itu istimewa, seistimewa dirinya. Gak masalah ini dirinya ki sapa? Dirine. Sampean paling gendah kae sapa? Gak ana info teman. Info yang jomblo. Silakan meng DM. Silakan ajukan formulir. Heeh, sik rame. Rame banget. Aduh, lewat. Ki kena musik kene iki anu apa jenenge? Apa sih lek ngarane? Kena musik iki apa Mbak? Aduh. Apa copyright? Hak cipta. Aku tapi kena budi. Ketak lemu aku. Ya aku juga ketak lemu. Kita sama-sama. Berisi. Sama-sama berisi. Kan yang dilurus saiki sing pulen-pulen. Heeh, jarene aku saiki cap sing pulen-pulen. Pinginane kae yo ngono. Apa kuwi wong-wong kuwi saiki kok golekane kok sing pulen-pulen iki nyapa aku ngono. Makan meh diet disuweneni mbek wong-wong. Kok usah diet ben pulen jare pulen ya apa. Kita jiwa-jiwa pulen wae. Jiwa-jiwa pulen oke, baik. Es cukup iki kita vlog iki. Eh, wes cukup dong ya. Pirang menit ya kan? Minimal itu 9 sih seharusnya, tapi aku kadang cuma 8 lebih.
Tapi kok iki bulene ora patek enak ya, Mbak? Iki bulene. Iya, titik ngono lho maksud e, Mbak. Libur-libur ngene iki males, Mbak, rame. Iya, iki termasuk bulene gak patek akeh. Iya, yes, ngono wae. Sampe iso nutup vlog, Kak. Yeah. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe. Sama jangan pengen di YouTube. Sudah apa lah? Jadi aduh. Tapi kok aku nggak minta ngomong. Lah yo, se copyright. Yo teman-teman, ngono bae vlogku dino iki karo Mbak Ari nih. Dadah sih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Ciao.